terakhir ini ya kira-kira 2000-an. 2000 ya. Ya, mendidikan berarti Bapak atau generasi itu? Enggak, kita oleh karena apa ya, keadaan saja. Jadi awal mulanya kan kita sebagai karyawan swasta melihat kondisi situasi pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk kami lanjutkan, kami mencari satu solusi supaya kita bisa apa ya bertahan hidup, istilahnya kan gitu. Nah, melihat dari keahlian istri saya, setiap kali saya libur saya ajak kuliner makan ke sana, terus saya tanya, bisa enggak masa ini, tahu enggak bumbunya? Memang kalau istri saya masak punya kelebihan. Kok bisa saya suruh coba, kok bisa saya suruh. Kebetulan saya itu kan penikmat gudeg, penggemar gudeg. Nah, waktu itu memang kalau saya libur sering makan di gudeg rukun. Gudeg rukun, duluan ada gudeg rukun. Tapi waktu itu kan masih orang tuanya sama generasi kedua. Saya punya komit untuk mengejar dia. Tapi dalam perjalanan di tengah-tengah itu, Cian itu meninggal. Nah, sekarang kan sudah generasi ketiga, itu sudah gak jalan. Nah, saya merasa bahwa perkembangan usaha gudeg ini semakin hari saya rasakan kok pengembangannya semakin banyak yang rusak. Maka saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi saya rintis, benar-benar saya komit untuk memajukan gudeg ini. Dan sekarang saya sudah buka cabang di Semarang. Ya, sudah buka cabang di Semarang. Ya. Semarang di mana, Pak? Di Jalan Wat Gandul, Barat nomor 3. Jadi benar-benar dari nol. Dari nol, kita cari sendiri. Memang itu saya cari sendiri. Terus untuk bukanya itu setiap hari? Saya setiap hari buka mulai dari jam 5 sampai jam 3:30 sore. Kecuali hari Sabtu saya libur, karena hari Sabtu saya meluangkan waktu satu minggu untuk beribadah satu hari. Iya. Iya. Nah, hari Sabat saya libur, sambil istirahat ya, sambil beribadah, tapi memang khususnya untuk ibadah. Satu hari itu biasanya menghabiskan hidupnya itu seberapa banyak? Kalau rata-rata, kalau ya memang kalau bulan-bulan ini ya, mulai 3 bulan ini memang sepertinya orang usaha ada kesulitan ya, tingkat kesulitannya ada. Tapi waktu normal, seperti hari-hari normal itu kalau gudeg rata-rata ini 10 kilo. Gudeg itu 10 kilo, itu rata-rata. Kalau telur itu ya 80 sampai 100. Kalau hari Minggu gini bisa 120 sampai 150. Iya. Ciri khasnya satu, kalau gudeg-gudeg yang lain kan terasa manis. Manis ya. Nah, di tempat kita itu orang mengatakan bahwa gudeg tempat kita enggak begitu manis. Itu satu. Kedua, rasa arehnya di lidah itu katanya lembut. Itu dua. Dan yang ketiga, koyor. Urat sapi. Nah, itu urat sapi. Jadi nganunya itu lah. Iya, itu. Ya. Untuk misalnya satu porsi gudeg pakai ayam gitu, Pak, pakai ayam itu porsi satu porsi berapa harganya? Kalau saya tergantung dari ayamnya, Pak. Kita kan enggak seperti di Jogja. Kalau di Jogja kan ada paket. Tapi kalau tempat kita kan enggak. Paha sendiri,
Hatta sendiri, dada sendiri, saya sendiri, jadi harga per potong. Tapi kalau dasarnya nasi gudeg reca itu 10.000. Nanti tinggal tergantung mintanya ayam apa. Kalau telur tambah 6.000, cuma itu aja. Tapi kalau tempat kita kan benar-benar telur bebek sama ayam kampung itu, jadi tidak ada istilahnya itu kita bermain-main di sini. Ada telur bebek dikasih sebagian, kasih telur negeri atau ayamnya apa, ayam jantan atau ayam mau, nggak ada. Murni benar-benar kualitas yang kita memang menjaga kualitas ya. Penggemar kuliner ya, cobalah cicipi gudeg Poncol yang ada di Jalan Ayani 84 Magelang. Atau kalau lewat di Semarang, Dewa Gandul Barat nomor 3, cabang daripada gudeg Poncol Magelang.